Thank you.
Terima kasih.
Selamat. Selamat datang para tamu undangan. Selamat. Aku berkarenan demi no sayang-sayang sekilan kebahagiaan tahun-tahunan.
besok sayang dikira bisa lalingan cim besok tekaning mati janji tulus rambung ulang hari mati mantap rasolai jiwa rongso iki nanti terkelayang kangen ku iki muka bisa nambai hati panyuan ku siti kanggo lalu jaga rasolai
sahabat sejahtera, terima layanan masyarakat Indonesia baru tanpa urba. Marilah kawan, mari kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita sebuah lagu tentang pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, wabil khusus al-mukarram K.H. Ahmad Hisham Syafa'at, al-mukarram K.H. Muhammad Hisham Syafa'at, beserta segenap jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Blok Agung Tegal Sari Banyuwangi. Yang kami hormati Rektor IAIDA Dr. K.H. Ahmad Mutib Syafa'at LCMII. Yang kami hormati Warek 3 Bapak Abdi Fauji Haryono MHM Esos. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Bapak Agus Baihaki SAG MIKOM. Yang kami hormati Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Bapak Maskur SOSI MH. Yang kami hormati Kepala Program Studi Bimbingan Konseling Islam Ibu Halimatus Salia SPIM Esos. Dan tak lupa mahasiswa baru Program Studi Fakultas Dakwah Komunikasi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya sehingga kita berkumpul dalam majelis yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tamu undangan yang berbahagia, acara kuliah umum bersama KPIDE Jawa Timur dengan tema peningkatan kualitas SDM penyiaran Institut Agama Islam Darussalam bersama Bapak Ahmad Afif Amrullah SHI MAI Ketua KPIDE Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan suratul Fatihah dengan berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala niyatina sholihah al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ahmad Al-Zamul Iqdam. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Anunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi war فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ هم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آياته زادتهم إيمانا بهم يتوكلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Ialah yang Maha Agung. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, Bapak Agus Baihaqi SAG MAIKOM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Bapak Rektor Iaida Blokagung, Bapak Afif dari KPID Jawa Timur, Bapak Ibu Staf Pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Iaida Blokagung, serta para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita pada pagi ini bisa ketemu dalam acara kuliah umum di Fakultas Dakwah ini. Acara ini sudah lama dirancang dan menghadirkan dari KPID ini, tapi karena ada waktu dan momennya yang pas adalah di kuliah umum. Jadi ini awal dari kuliah di Fakultas Dakwah. Ini laporan juga sama Pak Rektor karena kuliah perdana dimulai. Itu pada 18 September nanti, hari Sabtu, itu kuliah baru dimulai. Sebelum kuliah dimulai, maka kita ada kuliah umum. Kita ingin memperkenalkan tentang komunikasi dan juga bisa masuk di konselingnya ini, sehingga ini nanti bisa menjadi bekal dari mahasiswa baru di KPI dan juga di BKI, terutama di Fakultas Dakwah. Selama satu hari ini kita ingin memperkenalkan dan kita nanti lanjut pada kuliahnya. Banyak yang nanti akan disampaikan, nanti kita akan menimba ilmu bareng-bareng tentang penyiaran, tentang komunikasi dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Afif dari KPID Banyuwangi. KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ini sebuah lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur, sehingga para mahasiswa nanti bisa tanya. Beliau sudah cukup berpengalaman di bidangnya dan ini bisa menjadi dasar kita, karena di KPI terutama itu nanti banyak sekali mata kuliah yang akan disampaikan tentang penyiaran, tentang broadcasting, tentang apa, serta aturan-aturannya dan bagaimana bisa untuk melakukannya, dan itu cukup panjang. Maka itu yang akan disampaikan itu nanti. Dan sebelumnya saya juga sampaikan, mohon maaf tadi lupa, selamat datang para mahasiswa baru, di antaranya ada yang pernah ketemu di ospek dan ada yang belum ketemu, seperti itu. Saya kenalkan sedikit. Oh ya, sebelumnya saya ingin juga menyampaikan bahwa Pak Afif ini kalau nggak salah satu periode, baru periode, dan ini mau periode kedua. Dan ini kemarin ada 21 calon komisioner yang akan menjalani fit and proper test. Belum ya? Belum. Dan kebetulan dari 21 calon ini Pak Afif masuk. Dan kita doakan mudah-mudahan masuk lagi. Kita
Fatihah dulu. Semoga bisa masuk dan lolos yang kedua kalinya laul Fatihah. Tapi cuma saya inginnya, dan kalau boleh saya mari masukkan, nanti cukup dua kali saja, Pak. Jadi jangan sampai saya pernah penelitian itu tentang perselingkuhan, itu TKI. Kalau sudah kontrak yang ketiga, nah ini rawan untuk selingkuh. Jadi maka jabatan itu hanya dibatasi dua periode saja, karena periode yang ketiga biasanya rawan selingkuh. Sehingga nanti Pak Abid bisa cukup dua kali saja, jangan ketiga, nanti ketiga bahaya udah. Nah, Pak Rektor juga gitu, kemarin saya sampaikan, gimana besok mau nyalon lagi enggak? Katanya enggak, alhamdulillah, saya bilang kan kayak gitu. Jadi karena terus-terusan rawan selingkuh juga nanti. Aku wani gojoloke Pak Rektor lek ngene iki tok. Lek gak ngene aku ya gak wani dadi jambu minte tenan. Mumpung biasanya nyerang aku iso nyerang yang ngene iki tok. Lek kan gak wani blas aku. Jadi itu kita mudah-mudahan nanti Pak Abi bisa jadi lagi dan kita nanti akan bisa ketemu lagi. Jadi itu makanya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah siang. Saya sampaikan selamat mengikuti kuliah umum bersama KPI di Jawa Timur Bapak Afif. Kita harapkan nanti semuanya bisa ikut dan bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan bisa melakukan dialog-dialog yang produktif. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua, yakni dari Rektor Institut Agama Islam Darussalam, Dr. Kiai Haji Ahmad Munim Syafaat, LC/MAI, kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para kiai, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, segenap pengasuh, dewan pengasuh yang kami hormati, segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Darussalam yang kami hormati, Amrullah SHI MEI. Wis digawakne karo Abdi tapi ketinggalan. Untung tidak live ini. Oleh daerah Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, yang kami hormati hadir juga di sini Ketua ISNU Kabupaten Banyuwangi, Bapak Abdul Aziz. Saya anak buahnya beliau kalau di grup WA. Jadi ada grup WA itu ISNU Banyuwangi, kabeh nyuwun anu Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua. Alah Aziz saya. Kalau di sini sampai anak buah saya. Makanya aku yang wani gojloki bagus. Lek ning grup WA aku yang ngene-ngene. Grup WA tapi lek gak ditokne aku. Teko grup mah bahaya iki. Saiki. Yang kami hormati para dosen, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Guna untuk mengikuti kegiatan salah satu progres daripada peningkatan salah satu program pendidikan yang ada di IAIDA, sekaligus bagaimana konsep jaringan IAIDA ini bisa bertambah lebih maju, lebih luas dengan menghadirkan beliau Ketua KPID. Mudah-mudahan ini nanti memberikan hasil yang sangat maksimal. Para Bapak Ibu sekalian yang dihormati, penyiaran ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Meskipun ini sebuah apa Pak Agus, wartawan itu sebuah pekerjaan, tidak semua orang bisa, tetapi masalahnya di era digitalisasi ini, semua orang bisa menjadi seorang wartawan.
Jadi memang salah satunya adalah kita bisa menyampaikan informasi secara cepat, efektif, efisien. Tetapi di sisi lain, digitalisasi ini juga membunuh pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu dilakukan oleh orang-orang yang memang tepat di bidangnya. Di Amerika, saya pernah membaca sebuah artikel dan ini berbahasa Inggris. Saya sampaikan terjemahannya saja. Karena kalau saya sampaikan sesuai aslinya sampai dadak takon kancane repot. Jadi di Inggris itu, di Amerika itu pengangguran yang paling banyak itu didominasi oleh kalau kita mau ke orang lain meminta nasihat itu apa namanya? Konsultan. Jadi konsultan itu yang paling banyak sekarang itu menjadi pengangguran di Amerika. Nomor dua adalah wartawan. Wartawan yang tidak profesional tentunya. Tapi kalau yang profesional seperti Pak Agus ini malah naik karirnya menjadi dekan ini. Untung ada saya. Kalau Pak Ajis ini meredup gitu. Tapi alhamdulillah tertolong jadi ketua ISNU. Tapi sebentar lagi reformasi, enggak tahu nasibnya. Ini satu sisi, tapi di sisi lain ada hal-hal yang penting dan harus kita bisa mengambil kesempatan itu. Salah satunya adalah kita bisa di mana saja untuk berusaha menjadi usahawan. Kalau dulu orang pengen usaha harus punya tempat yang baik, yang bagus, yang maksimal, yang punya potensi untuk mendatangkan uang. Sekarang tidak. Cukup punya Android karo WiFi, nyalur ning WiFi di masjid iso dodolan, ya toh. Sekarang ini masjid itu salah satu untuk bagaimana banyak penggemarnya harus ada WiFi-nya ini. Lho ya, sekarang tuh banyak masjid ada WiFi-nya. Makanya saya sering ke rumahnya Pak Agus ini tak goleki ning ndi Pak Agus mboten enten teng masjid. Oh, pateng Pak Agus. Tibakno nyalur WiFi. Nah. Sekarang orang punya Android ini sudah bisa kemana-mana, ke Amerika bisa, ke Inggris bisa, ke Eropa kemana saja bisa. Bisa menjajankan dan menjual segala bentuk apa yang kita punya kepada khayalak rame. Ini satu sisi, tapi di sisi lain sering saya sampaikan nilai adab dan sopan santun ini menjadi hilang ketika kita bersama-sama dalam sebuah komunitas dunia maya ini. Karena kita tidak tahu dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berhadapan. Pokok enek perkara sing ketok api share. Nah, makanya adab atau unggah-ungguh ini menjadi hilang. Nah, pesantren ini harus juga merespon bahwasanya kita tidak bisa hanya mempertahankan tradisi, tetapi di sisi lain kita harus bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, kita juga akan habis. Makanya dalam makalah itu kan disebutkan man lam yata tawar yang korit, kan begitu. Barang siapa yang tidak berkembang maka dia akan habis. Maka salah satu supaya biar kita tidak habis, cara evolusi kita adalah menikah, kan begitu. Menikah itu bagian daripada mempertahankan eksistensi kita. Lek bibite apik ya rabi. Sitok oleh loro gak apa-apa, telu ya wayahe, papat ya sesuai anjuran, kan seperti itu. Lek apik bibite, kan begitu. Lek kurang apik ya sepurane Pak Agus, proposalnya kita tolak lah. Lah itu. Ini bagian menjaga evolusi, bagian daripada sunatullah itu. Lah, IAID itu punya yang namanya prodi penyiaran ini, dakwah ini. Lah, bagaimana konsep penyiaran ini tidak keluar dari pakem-pakem keislaman, begitu loh. Biar kita tetap menjadi seorang juru dakwah yang dipercaya, begitu. Makanya saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru TGB itu ya. Guru Tuan Guru Bajang yang pernah jadi gubernur di sana itu. Saya pernah ke rumahnya, tapi orangnya tidak ada, jadi tidak jadi. Dia menyatakan di Mesir itu dulu orang selalu baca Quran, tapi karena terjadi revolusi, perebutan kekuasaan, akhirnya menjadi alat propaganda. Sehingga Quran itu yang awalnya menjadi sesuatu yang menjadi rujukan, itu mulai ditinggalkan. Saya kira wong maca Quran ra percaya. Satu-satunya berita koran yang bisa dipercaya waktu itu hanya berita duka. Ikut tok, liyane ora dipercaya. Lah, ini bagaimana IAID ini
menjadi juru dakwah yang segala dengan segala eksistensinya ini bisa dipercaya. Sekarang media online semua orang bisa buat dan lain sebagainya. Dan kita alhamdulillahnya beliau-beliau yang hadir di sini ini adalah ada wartawan aktif, ada mantan wartawan yang punya kualitas kapabilitas yang tidak usah kita tanyakan karena semua orang sudah tidak tahu. Saking dure kualitasnya. Jadi ini harapan kita ke depan santri-santri wis dadi apa ae, jadi juru dakwah bagaimana saja boleh, yang penting pakem-pakem nilai keagamaan, nilai-nilai Islamiyahnya itu tetap harus dipertahankan. Nanti beliau akan bicara banyak terkait dengan bagaimana situasi kondisi yang ada sekarang ini, kan begitu. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah hasanah keilmuan, khususnya buat teman-teman yang ada di Institut Agama Islam Darussalam. Dan mohon barokah doanya juga kepada Pak Hamid, Pak Syarif, Pak Ahmad, Afif, supaya yayasan ini terus berkembang, lebih maju, dan menjadi salah satu perguruan tinggi rujukan khususnya di Banyuwangi. Para bapak sekalian yang kami hormati, satu pesan dari salah satu para kiai menyampaikan bahwasanya hari ini kita dalam situasi kondisi pandemi COVID bisa nek sing nangani ya toh, anggarannya luar biasa sampai gak entek. Di Banyuwangi ini saja sampai gak habis loh. Wis ditukokne beras bendino iki gak entek. 98 miliar. Ya, belinya beras sama Pak Ajis. Makanya beliau ini bos beras, utangnya kan gede. Kalau po COVID sudah ada yang menangani virus COVID, pandemi semuanya sudah ada. Yang belum itu adalah virus-virus yang menggerogoti nilai-nilai apa namanya nilai-nilai keagamaan, khususnya kalau kita ngomong ya aswaja itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang menangani kecuali ya diri kita sendiri dengan nilai kesadaran yang tinggi. Tidak ada biayanya, tidak ada anggarannya, hanya tekad dan niat kita. Mudah-mudahan salah satu bagaimana menjadikan prodi ini sebagai lembaga yang bisa menangani virus-virus yang bisa merusak akidah-akidah kita itu. Mungkin sekian dan demikian. Jadi Pak Agus tantangannya tidak hanya sekedar bagaimana mencari mahasiswa yang banyak di KPI, tapi bagaimana mahasiswa KPI ini bisa menjadi garda terdepan untuk menangani virus-virus ideologi yang menggerogoti akidah kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk beliau Bapak Ahmad Afif yang telah syarif, yang telah sudi datang hadir. Amrullah. Saya ini anak saya saja sering lupa Pak, apalagi sampean yang baru ketemu sama saya. Hanya dengan istri saja saya agak berani, mesti tak apalnya sih. Bojoku jenenge kilek sampai salah Pak, konangan. Konangan, bahaya itu. Oleh anak salah gak apa-apa Pak ya. Apa maneh kelas piro ini sudah tahu apal kula. Gak tahu apal, tanggal lahir, kelas piro, jenenge kadang lupa. Tapi lek bojo hati-hati. Karena saya mengaca dari pengalaman Ketua Isnu. Jadi khawatir langsung disomasi sama istrinya. Wah, ini bahaya lagi. Sekian dan demikian, wabillahi taufik wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihadirkan terima kasih. Acara selanjutnya, yakni penandatangan MOU FDKI dan KBID Jawa Timur oleh Bapak Ahmad Afif Amrumbo SHI MAI, kepada beliau dihadirkan.
acara selanjutnya, yakni kuliah umum bersama KBIG Jawa Timur dengan tema peningkatan kualitas SDM penyiaran bersama Bapak Ahmad Afif Amullah, SHI MLI, Ketua KBIG Jawa Timur. Kepada beliau dihadirkan. Dengan moderator Bapak Ainun Najib MAG. Sebelum kita mulai, ini ada cenderamata berupa kaos yang akan dikasihkan dari KPID kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Dekan. Monggo Pak, minta bantuannya. Kami haturkan Gus Menip sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Isyong Syafaat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Munif Syafaat LCMI Rektor IAI Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Yang kami hormati Pak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dosen, seluruh mahasiswa KPI dan juga BKI yang berbahagia. Perkenankan kami memandu acara untuk acara kuliah umum pada pagi hari ini dengan tema meningkatkan kualitas SDM penyiaran. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau masih muda, lahiran tahun 84. Beliau juga selain jadi ketua KPID Jawa Timur, beliau juga dosen Universitas Sunan Giri Sidoarjo. Beliau juga aktif di NU, sebelumnya ada di majalah Aula, kemudian ada di Falak. Jadi beliau juga ahli dalam ilmu Falak. Kemudian juga sekarang di Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur. Ini profil singkat tentang beliau. Kuliah umum kali ini akan membahas tentang apa sih KPID itu. Teman-teman nanti adik-adik mahasiswa biar tahu tentang KPID. Kemudian tugas utama KPID itu bagaimana. Kemudian kita tahu ya Pak tentang apa P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu nanti gimana, kemudian teman-teman juga bisa membantu kualitas siaran yang ada di wilayah kita masing-masing. Untuk lebih detailnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Afif untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Romo Kyai Haji Ahmad Hisyam Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Yang saya hormati panjenenganipun Dr. Kyai Haji Ahmad Munif Syafaat, Pak Rektor,
Matur nuwun atas undangannya Pak Rektor, alhamdulillah bisa silaturahmi sowan datang panjenengan. Dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Pak Agus Baihaqi. Ini senior, hormat mestinya kita sama beliau. Juga Bapak Ibu, para dosen, kaprodi, serta adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari IAIDA Prokagung Banyuwangi. Saya terima kasih yang pertama tentu karena sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Apalagi tadi dapat doa spesial dari Pak Agus dan juga para santri. Didoakan supaya terpilih kembali menjadi anggota KPID Jawa Timur. Jadi memang perlu kami sampaikan bahwa saya juga dulu sama seperti panjenengan para santri, saya juga dulu santri yang mondok di Jombang. Zaman itu ya belajarnya fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya. Enggak taunya sekarang kok ngurusi televisi, ngurusi radio ya. Jadi makanya betul guyonannya teman-teman dulu, kalau jadi santri nanti masa depannya mau jadi apa? Jenengan bisa menjawab, minimal jadi wapres terus seperti Kiai Ma'ruf Amin, begitulah kira-kira ya. Atau minimal jadi menteri seperti Gus Yakut, seperti Gus Abdul Halim dan yang lain-lain. Atau minimal jadi rektor seperti beliau. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik sekalian, tadi saya sempat memberikan kenang-kenangan berupa kaos yang tulisannya adalah Wiswayae Jatim siap migrasi TV analog ke TV digital. Saya mohon izin berdiri dan nanti juga akan saya sampaikan apa maksud dari tulisan yang ada di dalam kaos tersebut. Ini enggak bisa. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik sekalian, pertama kita ke sini dulu. Tadi saya nanya sama Mas Najib, saya dikasih tema apa? Katanya los. Sakale sampean pokoknya bisa bertemu dan juga menyampaikan informasi terkini atau dinamika bagaimana dunia penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Timur gitu. Nah, saya akan mulai dari sini. Di dalam agama kita, itu kita meyakini bahwa ada sesuatu yang gaib yang harus kita imani. Terus nggih? Di antaranya ya malaikat, kemudian jin, ada pahala, ada dosa, kemudian ada neraka, ada surga, ada alam kubur, macam-macam itu. Itu semua adalah hal gaib yang harus kita imani. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada hal-hal gaib yang ternyata sudah kita manfaatkan sehari-hari, tapi kita nggak pernah melihat wujudnya. Misalnya apa? Misalnya adalah gelombang radio. Bapak ibu dosen, kemudian adik-adik mahasiswa, mahasiswi, para santri bisa pakai HP untuk kirim chat, untuk nonton YouTube, bermedia sosial, semuanya itu tidak akan bisa kita akses kalau tidak ada gelombang radio ini. Jadi sebenarnya di udara kita ini ada gelombang radio yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kita. Satu di antaranya adalah untuk internet. Ya, kalau nggak ada itu nggak mungkin. Zaman saya dulu waktu mondok, kalau misalnya minta kiriman sama bapak gitu ya, caranya cuma satu. Paling murah adalah surat. Hari ini kirim, nyampe rumah kira-kira 3-4 hari lagi, sanggup entek, wis nelongso. Bisanya juga nanti kirimnya juga masih nunggu lagi. Kemudian kalau mau telepon, kan dulu mahal ya, harus ke wartel begitu. Oke, Rektor, matur nuwun. Harus ke wartel dan seterusnya. Kalau sekarang kan ada WA, misalnya teman-teman yang sudah punya akses HP tinggal WA. Pak, kiriman teh, Bu, kiriman teh dan seterusnya. Besok kiriman langsung datang atau bahkan hari itu juga bisa datang. Nah,
Sekarang teknologi sudah berkembang sedemikian rupa memanfaatkan frekuensi radio atau gelombang yang ada di udara kita. Itu dipakai untuk apa saja? Tentu saja untuk handphone, internet. Itu jelas menggunakan atau memanfaatkan gelombang radio. Ini barang gaib, karena nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi nyata manfaatnya. Terus dipakai lagi juga untuk penerbangan. Pilot itu, meskipun dia belum pernah mendarat di Bandara Banyuwangi sama sekali, tapi begitu dapat tugas untuk menerbangkan pesawat dari Jakarta ke Banyuwangi, dia nggak mungkin kesasar. Karena sudah ada radar yang memandu dia arahnya kemana dan harus mendarat di mana. Nah, radar itu juga bisa diaktifkan karena ada gelombang radio. Bentuknya gimana? Ya nggak bisa dilihat. Oh, memang ini barang gaib. Dipakai juga untuk HT biasanya, kalau teman-teman IO atau polisi, Satpol PP itu biasanya kan pakai HT untuk berkomunikasi jarak jauh. Lalu dipakai juga untuk kapal. Untuk berkomunikasi antar kapal itu juga menggunakan frekuensi radio yang sama. Nah, yang berikutnya dipakai juga untuk televisi dan radio. Radio studionya ada di Kota Banyuwangi, tapi siarannya bisa kita dengar sampai di sini. TV juga begitu. Ada di Jakarta studionya, ada di Banyuwangi, atau bahkan ada di Surabaya juga, tapi siarannya bisa sampai Banyuwangi, sampai Blok Agung dan sekitarnya. Itu sekali lagi bisa karena ada frekuensi radio. Barang gaib yang nyata-nyata ada dan sudah biasa. Saya di sini nanti akan fokus untuk di dua hal ini, di TV sama radio. Kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari KPI atau KPID. Lanjut. Nah, lanjut sekali lagi. Baik, beberapa waktu yang lalu, teman-teman lihat ya, itu pernah terjadi satu peristiwa yang seru di televisi. Bisa dibaca ya. Kira-kira ada sesuatu enggak dari tulisan itu? Ada, kalau santri pasti tahu lah ya. Kurang apanya kira-kira? Kurang banyak. Karena harusnya ada alifnya. Terus Rasulillahi harusnya enggak ada alifnya, nggih. Okay? Uswatun dan seterusnya. Yang bawah juga begitu. Tanha harusnya pakai ha. Faksa juga enggak begini tulisannya. Ini juga bukan mungkaro, mestinya mungkari dan seterusnya lah ya. Nah, itu kejadian tuh di TV nasional beberapa waktu yang lalu. Dan ramai sekali. Nanti akan saya sampaikan gimana detailnya. Lanjut lagi. Satu lagi. Nah, ini juga acara TV. Ada artis yang bahasanya hijrah lalu menjadi host acara keagamaan di salah satu televisi di Jakarta. Dia bilang Al-Fatihah itu bid'ah, enggak ada dasarnya. Dia juga pernah bilang di acara itu bahwa malah mengazani bayi saat lahir itu juga bid'ah, enggak ada tuntunannya, gitu ya. Terus ini juga ustaz muda yang kemudian menyampaikan berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga waktu itu. Disebut dengan frase atau bahasa, kita nanti bisa pesta seks di surga, katanya begitu. Ya, secara substansi mungkin benar, tapi pemilihan katanya yang mungkin kurang pas. Maka tadi disampaikan oleh Gus Munib atau Pak Rektor, betul sekali. Kalau kemudian kita, orang-orang pesantren, tidak kemudian mengambil alih atau setidaknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyiaran, mau jadi apa pendidikan Bank Indonesia, apa agama di media? Teman-teman semua yang mondok sudah 3 tahun sanawiyah, tambah 3 tahun lagi aliyah, masih nambah lagi kuliah sambil mondok, terus begitu keluar tidak punya peran misalkan dalam dunia-dunia seperti ini, akhirnya diisi oleh orang-orang lain yang mungkin secara keilmuan agama tidak sehebat teman-teman santri Blok Agung. Maka pesan tadi menjadi sangat relevan ketika kemudian dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini. Lanjut, Mas. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang itu, tadi sesuai pesan Mas Najib juga,
saya ingin mengenalkan dulu lembaga ini, lembaga apa sih gitu ya. Jadi satu kali klik. Nah, di negara kita ada satu lembaga yang dinamakan KPI dan KPID. Ini lembaga negara yang diadakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kalau teman-teman KPU sudah pernah mendengar KPU? Pernah ya? Komisi Pemilihan Umum. Kalau KPI? Komisi Penyiaran Islam. Jadi beda huruf terakhirnya ya, U dan I gitu ya. Nah, itu sama, strukturnya sama. Ini adalah sebuah lembaga negara yang diisi oleh perwakilan dari masyarakat. Jadi kalau teman-teman Pak Agus tentu menangi, termasuk saya juga menangi dulu kalau ada pemilu, itu semuanya diselenggarakan oleh negara. Dalam hal ini Departemen Dalam Negeri Pak Agus. Nah, setelah era reformasi tahun 98 itu kan ada dorongan agar masyarakat punya peran lebih besar dalam urusan demokrasi. Maka penyelenggara pemilu bukan lagi pemerintah, tapi KPU. Termasuk pilkada juga diselenggarakan oleh KPU. Ini peran masyarakat di bidang pemilu. Nah, sama di penyiaran juga begitu. Zaman dulu urusan TV, urusan radio, penyiaran itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Departemen Penerangan. Legendnya itu waktu itu Pak Harmoko nggih Pak Agus nggih. Masih ingat nggih? Nah, kalau keinget usianya ketahuan nih. Almarhum Pak Harmoko itu legend di Menteri Penerangan zaman waktu itu. Nah, era reformasi juga mendorong agar masyarakat terlibat juga dong dalam urusan penyiaran. Maka dibentuklah ini KPI dan KPID. Strukturnya cuma dua, ada di Jakarta sebagai KPI pusat, lalu ada di provinsi sebagai KPID, ada tambahan D-nya, daerah begitu. Nah, siapa yang boleh menduduki jabatan di sini? Siapa aja boleh. Yang penting punya kompetensi dan terpilih menjadi anggota. Saya ini santri sama seperti kalian semua waktu itu, lalu kuliah di YN Surabaya S1 S2. Alhamdulillah 2016 punya kesempatan untuk ikut seleksi dan terpilih menjadi anggota KPID. Dan saya doakan mudah-mudahan suatu saat nanti juga ada anggota KPID atau KPI pusat berasal dari Pondok Pesantren Blok Agung. Amin. Karena memang ini terbuka untuk siapa saja. Mas Najib ini sebenarnya kalau mau nyalon insya Allah jadi. Karena Mas Najib juga dulu pernah bekerja di KPID. Tugasnya ngapain? Tugasnya nonton TV sama dengerin radio. Ya Mas ya? Jadi dia ini dulu pernah bekerja dibayar. Kalau saya waktu masih kecil, misalnya nonton TV, kakek ndelok TV, zaman orang tua dulu kalau didik kan keras ya, itu langsung ambil sandal, lempar, bus, TV aja. Dulu, lah kok dila sekarang itu justru saya dibayar untuk ndelok TV. Ya ini ya dunia gitu ya. Jadi bisa saja terjadi. Selanjutnya, lagi sampai lengkap namanya. Nah, ini adalah 7 orang komisioner anggota KPID yang terpilih sebelumnya periode 2016 sampai 2019 sebenarnya, tapi kemudian diperpanjang sampai 2021. Ya ini masyarakat biasa yang memang kemudian ikut seleksi dan terpilih. Jadi siapa menjadi pimpinan atau anggota di KPI maupun KPID. Latar belakangnya macam-macam, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Kristen, ada yang Islam, kemudian background pendidikan juga begitu, ada yang bidang hukum, ada yang sosial politik, ada yang memang juga alumni komunikasi. IAIN Kediri, terus sekarang juga ngajar di prodi komunikasi di Kediri sana, Pak Amel itu. Nah, yang lain gaduh-gaduh, macam-macam. Ada yang mantan penyiar, ada yang mantan wartawan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kalau ditanya tugasnya ngapain sih KPI itu? Nah, nanti sebenarnya secara detail bisa dibaca di undang-undang, tapi untuk memudahkan saya singkat menjadi 4M. Kalau prokes itu berapa M? Awalnya 3, terus jadi 5, sekarang jadi 6 katanya. Nah, kalau ini saya ambil 4M saja. M pertama, Mas, adalah menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Ya tadi disebut oleh Mas Najib namanya P3SPS.
pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi setiap televisi radio itu wajib dalam kegiatan siarannya untuk mematuhi P3SPS. M yang kedua adalah memproses izin. Jadi kalau ada lembaga perorangan yang ingin mendirikan radio dan TV, maka kami punya kewajiban untuk membantu dan melayani. Banyak juga pondok pesantren kampus di Jawa Timur yang punya radio. Lo Agung dereng ya Pak Agus nih. Nah, kalau nanti yang anu nggih streaming. Nah, yang streaming monggo. Nah, kalau mau menjadi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi radio, itu lewatnya adalah KPI KPID, termasuk nanti kemudian ke Kementerian Kominfo. Lalu M yang ketiga, tugas kami adalah mengawasi. Mengawasi apa? Ya mengawasi siaran TV radio. Maka tadi saya bilang, Mas Najib itu dulu pernah menjadi bagian dari KPID Jawa Timur dengan tugas menonton televisi dan mendengar radio. Kalau ada tayangan yang enggak benar, yang melanggar P3SPS tadi itu, maka dia akan mencatat lalu melaporkan kepada komisioner untuk diberikan tindak lanjut, baik itu sanksi ataupun yang lain. Terus M yang terakhir mengedukasi, jadi melakukan literasi media seperti saat ini, juga melakukan pembinaan terhadap teman-teman lembaga penyiaran TV radio, itu tugas kami yang keempat. Jadi tugasnya ini, KPI dan KPID itu. 4M menetapkan P3SPS, memproses izin dari pemohon izin radio TV, lalu mengawasi pelaksanaan P3SPS termasuk memberikan sanksi. Lalu yang terakhir adalah mengedukasi baik itu SDM penyiarannya maupun masyarakat pada umumnya. Kita geser ke slide berikutnya. Terus. Ya, terus mas. Terus. Oke, stop dulu. Nah, yang diawasi itu apa? Ternyata undang-undang penyiaran itu kan tahun 2002, ya. Sekarang udah tahun berapa? 2021. Tahun 2002 kalian masih ngapain waktu itu? Ayo mas. Masih OTW ya? Belum di-download. Masih OTW ya 2002. Tua berarti, sudah tua sekali kita ini. Tahun 2002 waktu itu saya sudah kelas 3 SMA. Ya, kelas 2 SMA, 2 aliyah, 2023 kemudian lulus aliyah baru masuk kampus. Nah, tahun itu, tahun 2002 itu sudah dirumuskan, diterbitkan undang-undang tentang penyiaran. Berarti memang undang-undang penyiaran ini sangat tua, lebih tua dari usia sampean. Dan sampai hari ini memang belum direvisi karena berbagai macam hal. Sehingga memang diakui ada ketertinggalan dari sisi regulasi dengan perkembangan teknologi informasi yang ada hari ini. Itu harus diakui. Itulah kenapa KPI dan KPID itu tugasnya hanya terbatas pada TV dan radio saja. Belum punya tugas untuk menangani yang berbasis internet, YouTube, Facebook, Instagram, lalu TikTok, kemudian yang lagi ngetren sekarang, TV yang over the top, TV berlangganan seperti Hotstar, Netflix, iFlix, itu semua belum terjangkau oleh undang-undang dan oleh KPI, KPID. Karena kami belum punya mandat masuk ke sana. Gitu. Belum dikasih mandat. Kalau udah dikasih mandat ya baru bisa. Sehingga itu memang loss, nggak ada pengawasan, nggak ada ketipan, ya macam-macam isinya. Mau masuk neraka, mau masuk surga, ada semua di situ. Sama milih yang mana tinggal. Mau masuk surga, bisa. Mau masuk neraka, bisa lewat semua itu. Maka kemudian ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga diri dan keluarga dari potensi untuk bisa masuk neraka itu, sekarang ya tentu tantangannya masih makin berat. Kalau dulu ya bagaimana menjaga anak-anak supaya terlindungi dari lingkungan sekitar, tapi sekarang kan enggak cukup, termasuk dari bahaya-bahaya yang tadi itu, media dan juga media internet. Mungkin dari sisi lingkungan, jadi kalau dulu ada anak, kemudian dia cukup di rumah saja, enggak main-main keluar, insya Allah aman. Tapi sekarang enggak bisa. Justru ada anak yang terlalu banyak di kamar itu mencurigakan. Ngakses apa dia kira-kira di dalam kamar itu?
Ya enggak? Ayo siapa yang pengalaman angkat tangan. Kalau terlalu banyak di rumah kok di kamar, dekemah itu harus layak dicurigai. Apa yang dia lakukan di kamar itu, apalagi megang HP dan ada internet, baik itu kuota atau WiFi. Makanya, tapi sayangnya memang KPI dan KPID belum bisa masuk ke sana. Yang bisa itu ya masuk ke empat jenis lembaga ini. Ada LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, ada LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas. Kalau swasta itu berarti TV atau radio yang tujuannya bisnis oriented, terus didirikan berdasarkan PT, perseroan terbatas. Ya seperti yang ditonton banyak orang, SCTI, SCTV, JTV, dan seterusnya. Lalu ada LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas, itu lembaga yang didirikan oleh sekumpulan orang, bukan berbentuk badan hukum yang bisnis. Beberapa pondok itu punya Lembaga Penyiaran Komunitas, yang terdekat dari sini sebenarnya ada, tapi sayangnya ini dimiliki oleh Rumah Ibadah Non-Muslim. Di dekat sini, di Genteng sini ada. Karena yang dari Bulawagung gak ngajukin. Akhirnya frekuensi diambil alih oleh orang lain. Dan itu sudah ada sebelum saya masuk. Kemudian, kalau pondok yang paling dekat di Asuniyah. Mana tuh? Kencong. Nah, Kencong, Pondok Kencong itu punya radio. Namanya Radio Dakwah Asuniyah. Lembaga Penyiaran Komunitas. Ya. Kemudian LPP, Lembaga Penyiaran Publik, itu lembaga penyiaran yang dikelola oleh pemerintah. Kalau pusat berarti ada TVRI, kalau LPB itu TV kabel. Di Banyuwangi banyak TV kabel yang ada di sini. Nah, saya pun tahu teman-teman ini yang generasi apa ya, alfa ya, alfa atau generasi Z. Itu memang tadi Z ya. Itu memang semakin jauh dengan dunia TV dan radio. Benar enggak? Apalagi di pondok, ya sudah sangat jauh. Sudah dari sisi karakternya sendiri memang sudah jauh dari televisi dan radio, terus di pondok lagi. Saya nanya sama Mas Najib, teman-teman KPI ini, mahasiswa ini, akses TV enggak? Saya yakin enggak, katanya enggak, karena di pondok. Terus akses HP enggak? Iya, kalau jam kampus, dari jam 8 sampai jam 1. Kalau di pondok gimana? Ya HP-nya harus diamankan. Betul begitu? Iya, berarti memang ya itu bagian dari upaya pondok untuk melindungi teman-teman tadi itu. Karena kalau terlalu sering mengakses HP, sampean masih belum dipercaya. Masih wajah-wajah yang mencurigakan, sehingga harus diamankan gitu ya. Untuk melindungi, supaya ilmunya juga aman. Karena memang kalau sudah akses HP itu pengaruhnya macam-macam. Lanjut. Nah, sekaligus karena mumpung tadi saya ada di sini, ini penting untuk disampaikan karena pengaruhnya nanti insya Allah akan sangat besar bagi masyarakat. Tadi di kaosnya Pak Agus sama kaosnya Pak Rektor, itu ada tulisan, wis wayahe Jatim siap migrasi dari TV analog ke TV digital. Ini sesuatu yang baru di tahun ini. Saya sayangnya cuma bawa 5, jadi tadi sudah kasih 2 ya, berarti sisa 3. Nanti bolehlah 3 itu buat hadiah untuk teman-teman. Siapa yang mau? Mau ya? Nah, nanti Mas Najib yang memilih nanti kira-kira. Ada 3 kaos yang bisa dibagi. Untuk yang Pak dosen dan Ibu dosen, nanti sablon sendiri aja ya. Saya mohon maaf cuma membawa 5. Yang lainnya nanti biar Mas Najib yang atur. Baik, jadi teman-teman semua, adik-adik santri, hari ini kita akan segera memasuki era baru pertelevisian Indonesia, yaitu era TV digital. Memang ini sosialisasinya belum terlalu merata, tapi pasti akan terjadi. Ketika disebut TV digital, itu banyak yang memahami itu adalah TV streaming, TV yang berbasis internet, atau TV seperti di YouTube seperti itu. Padahal yang dimaksud TV digital bukan itu. Ini bukan TV streaming. Ya. Juga bukan TV satelit yang harus pakai parabola, enggak. Juga bukan TV langganan yang harus bayar. Jadi TV digital itu adalah TV terestrial yang gratis diakses untuk semua masyarakat. Cuma ada caranya, bagaimana cara bisa mengakses TV tersebut. Lanjut Mas. Nanti ketika TV itu sudah beralih ke TV digital, itu akan gambarnya akan
bersih, suaranya akan lebih jernih, kemudian teknologinya akan lebih canggih. Kalau kita nonton TV di rumah ya, kalau enggak di pondok, di rumah, itu kan kadang-kadang kepiur-kepiur. Ada semut-semutnya, ya kan? Harus diputar dulu ke kanan, ke kiri antenanya baru bisa celing. Nanti pindah channel, waduh ngepiur lagi. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi di dalam era TV digital. Dan sudah terjadi sekarang. Nanti akan saya kasih tahu. Nah, kalau dulu zaman era teknologi TV analog, masing-masing stasiun TV itu punya tower sendiri-sendiri. Jadi JTV punya tower sendiri, pemancar ya. Terus nanti Kompas TV punya sendiri, Metro TV punya sendiri, Trans TV punya sendiri. Dari situ dipancarkan pancaran siaran, lalu melalui gelombang radio tadi akhirnya ditangkap oleh antena kita. Lalu dari situ kabelnya dicolokkan ke TV, masuk dan bisa kita tonton. Itu adalah era TV analog yang kemudian mengakibatkan ada gambar yang kepiur-kepiur tadi itu. Selanjutnya, nanti pada saatnya di seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur dan Banyuwangi, pemerintah akan menerapkan analog switch off, penghentian TV analog. Semua TV harus mati analognya. Dan kalau di rumah kita, bapak ibunya yang di rumah ya, masih menggunakan TV tabung atau TV LED di dalamnya belum ada TV digitalnya, maka TV itu akan menjadi barang rongsokan, nggak bisa dipakai. Itu yang akan terjadi. Kapan? Sebentar lagi, nggak lama dari sekarang. Ya jadinya begitu kalau disetel, nggak bisa. Itu yang akan terjadi sebentar lagi. Semuanya nggak peduli bupati, nggak peduli siapapun lah ya, orang biasa, semua TV-nya akan begitu. Nggak bisa dipakai. Terus buat apa dong? Tenang, ada caranya. Lanjut. Nah, cara yang pertama untuk bisa mengakses TV digital, saya lagi mas. Nah, ini caranya. Supaya nggak jadi barang rongsokan, didol ya Mbak Yusa ketewu, buat beli pulsa seminggu habis, maka ada caranya. Sekarang pemerintah fokus untuk migrasi dari TV analog ke TV digital. Jadi TV-nya sendiri harus pindah. Ayo, semua stasiun TV, ayo upgrade alatnya, harus pindah ke digital semua. Nanti dari yang banyak tower tadi itu hanya diringkas menjadi 6. Jadi di Banyuwangi itu nanti hanya ada 6 tower yang dipakai. Cukup 6. Meskipun channelnya lebih dari 6, katakan 20 atau 25. Satu tower bisa ditempati menjadi 6 sampai 12 channel. Jadi misalnya ini towernya TVRI, itu enggak cuma satu. Kalau dulu satu tower ya paling satu channel. Nah, nanti enggak, satu tower bisa dihemat dipakai untuk 6 channel bahkan 12 channel sekaligus. Sehingga di Banyuwangi, di Surabaya, di situ Bondo, di tempat-tempat lain, satu tower itu nanti ditempati sekitar 10 sampai 12 channel dan seluruhnya hanya ada 6 tower saja. Sehingga satu tower bisa menampung beberapa. Lah ini kan dikirim pancarannya, ditangkap oleh antena kita. Kalau enggak pakai set top box, langsung kabel ke TV, yang terjadi kayak tadi. Ya semut, ya blue screen begitu. Nah, supaya TV kita tetap bisa dipakai, caranya pakai tambahan alat. Namanya STB atau set top box. Itu kayak decoder. Jadi dari anten dicolokkan ke sini, kabel ini dicolokkan ke TV, sehingga dia fungsinya mengubah sinyal digital yang ditangkap oleh anten, diubah ke analog, karena TV-nya masih analog. Gitu. Harus pakai ini, jadi enggak, TV-nya tetap enggak perlu ganti, antennya juga tetap enggak perlu ganti, dan gratis, tidak perlu bayar setiap bulannya. Enggak perlu kuota, itu yang namanya TV digital. Lanjutnya mas, cara yang kedua ya beli TV baru yang LED yang di dalamnya sudah ada teknologi digitalnya. Harganya enggak, sama aja kayak TV-TV biasa, sekitar 2,5 juta, 3 juta sudah dapat. Artinya kalau misalnya ada bapak ibunya di rumah atau bapak ibu dosen yang kebetulan ada rencana mau beli TV baru,
pastikan, tanya pada tokonya, sudah digital belum? Kalau belum, nanti sama harus beli set-top box untuk bisa akses televisi. Tapi kalau sudah ada digitalnya, ya sudah bisa dipakai. Nanti tinggal remote-nya itu diganti inputnya. Ini adalah, biasanya cirinya begini cirinya. Ciri TV digital itu ketika diklik, dipencet pojokannya ini, input, itu akan muncul beberapa pilihan. Ini HDMI, ini untuk yang biasanya kita nyetel player itu, VCD player. Nah ini analog, ATV itu analog televisi. Yang sebelah kiri itu DVB, ini adalah digital. Ketika dipindah ke sini menjadi analog, digeser ke sini menjadi digital. Nah set-top box tadi mungkin ada yang nanya, berapa sih harganya set-top box? Sebenarnya nggak mahal-mahal juga, sekitar 200 atau 300 ribu. Masih mahal HP-nya, masih mahal kuotanya. Nah itu cara yang kedua untuk mengakses TV digital. Lanjutnya mas. Nah coba ini di play. Bisa nggak? Di spasi coba. Nggak bisa ya? Oh tadi videonya di sini soalnya. Belum di copy juga. Coba video sambil. Nah ini saya kasih contoh. Ini adalah tangkapan. Sebenarnya adalah tangkapan video TV 9 yang ada di Surabaya. Okay. Pakai anti-TV, kebetulan saya sudah punya TV digital, tapi pakai analog. Ya. Jadi masih analog tuh bentuknya begini nih. Gimana? Kelihatan nggak beliau ini siapa? Kiai Marzuki Mustamar. Padahal beliau ini wajahnya ya glowing gitu, tapi jadinya begini. Glowing tapi wajahnya begini, karena ini sinyalnya itu memang tangkapannya seperti itu. Atau di setel di luar aja ada. Di luar ya. Ada, ya betul di situ. Nah ini TV digital nih, bawah. Nah ini, coba di setel. Ya, jadi ini adalah saya rekam menggunakan TV di rumah saya yang masih analog ya, analog. Bentuknya begini nih, kepiur-kepiur gini. Ini kalau mau bagus harus diputar dulu antennya. Padahal saya tinggalnya enggak jauh dari studio TV 9. Nah, sekarang saya ubah menjadi ini analog ya, kita ubah menjadi digital. Lihat hasilnya gimana? Lah, kelihatan gantengnya. Yai Marzuki. Ini beliau Yai Marzuki ketua PWNU Jawa Timur. Ya? Kelihatan sekali bedanya antara analog sama TV digital. Padahal pakai TV yang sama, pakai antena yang sama, dan dari stasiun TV yang sama. Itu kelihatan banget bedanya antara TV digital sama analog. Ini artinya memang teknologi baru yang nanti akan segera kita rasakan semuanya bagi masyarakat Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Banyuwangi. Oke, kita kembali ke slide tadi, mas. Makanya kelihatan lebih jernih, suaranya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan teknologi lebih canggih. Itu keenakan TV digital. Nah, di Jawa Timur, tadi saya bilang, analog nanti itu akan dimatikan semuanya dan migrasi ke digital. Pertanyaannya, kapan? Kita lihat jadwalnya. Sebentar. Sebelum masuk ke jadwal, Jawa Timur itu terbagi menjadi 10 wilayah layanan televisi. Jadi, TV itu memang secara undang-undang diatur agar ketika dia punya studio di Surabaya, maka dia hanya punya kemampuan untuk menjangkau wilayah Surabaya dan sekitarnya. Makanya TV 9, TV yang salah satu isinya itu adalah banyak pengajian-pengajian dan juga kegiatan-kegiatan NU, itu di Banyuwangi nggak nyampe. Ya kan? Karena ya ini TV yang badan hukumnya, studionya ada di Surabaya, sehingga dia cuma mancarnya di Surabaya sini aja. Nggak boleh dia sampai Banyuwangi, memang nggak boleh. Nah, di era teknologi TV digital nanti, dibolehkan. TV 9, atau JTV, atau SBO, atau BBS TV, apapun TV lokal ya, itu nanti boleh bersiaran sampai sini. Sama RCTI, kemudian Metro, ANTV, dan lain-lain, Trans TV itu juga sama. Dia kan badan hukumnya di Jakarta ya. Ketika dia pengen siaran di Banyuwangi, maka dia di sini harus punya kantor perwakilan. Itu aturan undang-undang seperti itu. Nah nanti ke depan yang seperti itu akan kemudian dipermudah sehingga TV-TV itu bisa menjangkau seluruh wilayah yang
memang dia inginkan. Nah, Banyuwangi ini masuk wilayah Jatim 6. Ini udah kayak dapil-dapil kalau pemilu itu. Dapil 1, Dapil 2, Jatim 3. Sama di TV juga begitu. Ada Dapil 1 itu Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan. Nggih, monggo Gus. Sampai ke Pasuruan. Nah, Banyuwangi masuk Jatim 6. Nah, tadi saya bilang bahwa towernya nanti akan tersisa 6 saja yang dipakai. Itu sudah ditentukan. Punyanya TVRI, punyanya Metro, ANTV, SCTV, TransTV, dan GTV. Ini yang nanti menjadi penyelenggara MUX istilahnya, penyelenggara multiplexer yang ngelola tower-tower tadi itu. Nah, terus kan nggak ada RCTI itu. Gimana cara dia siaran? Nggak ada juga Trans 7. Nah, supaya mereka bisa siaran, mereka harus gabung ke sini. Trans 7 gabungnya ke sini. Kalau RCTI gabungnya ke sini. Kemudian Indosiar gabungnya ke sini, TV One gabungnya ke sini. Itu harus begitu karena memang itu aturan yang sudah ditetapkan untuk mengefisiensi penggunaan frekuensi. Nah, salah satu keuntungannya apa? Keuntungannya tadi frekuensi gelombang radio itu menjadi hemat. Kalau dulu satu tower hanya untuk satu channel TV, sekarang satu tower bisa sampai 12 channel. Sehingga kita punya frekuensi kosong yang nggak kepake banyak sekali. Nanti akan dipakai untuk apa? Salah satunya akan dipakai untuk kecepatan internet. Wifi kita meskipun sudah kadang-kadang pakai wifi, pakai enak-enak tengah-tengah zoom, tiba-tiba mandek, gitu ya, jadi patung. Nah itu karena internetnya nggak stabil, ya kan? Telepon juga begitu. Halo? Hah? Putus-putus gitu ya? Itu karena internet jaringannya nggak stabil. Kenapa? Ya karena memang terbatas ini frekuensi radionya. Nah, dengan perpindahan teknologi analog ke TV digital ini, sisa frekuensi yang nggak kepake di televisi itu akan dipakai untuk percepatan internet. Sehingga nanti, insya Allah, mudah-mudahan jaringan internet kita akan jauh lebih cepat. Yang Zoom, yang kemudian macam kegiatan-kegiatan yang berbasis internet, yang bisnis online, itu akan semakin terdukung untuk karena internetnya sudah lebih cepat. Lanjut, Mas. Nah, tadi ini untuk menjawab tadi. Kapan penerapan analog switch off di Provinsi Jawa Timur? Ada 3 tahap. Tahap pertama 30 April 2022. Jadi enggak langsung semua Jawa Timur seluruh Indonesia mati beteng, enggak. Tapi memang dilakukan bertahap. Nanti kita lihat Banyuwangi masuk tahap berapa. Lanjut. Tahap kedua 25 Agustus 2022. Tahap ketiga adalah 2 November 2022. Ini batas akhir dari seluruh Indonesia. Setelah tanggal 2 November 2022, TV kita yang di rumah yang masih analog, yang tabung atau yang LED tapi masih analog akan jadi barang rongsokan. Setelah tanggal itu. Kecuali kalau ditambahi alat namanya set top box. Banyuwangi itu ternyata masuk tahap 1 30 April 2022. Sebentar lagi. Di antaranya Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Pacitan. Yang hitam-hitam itu. Jadi bisa dipastikan setelah tanggal 30 April 2022 tidak ada lagi siaran TV analog di Banyuwangi. TV ini sampean yang orang Banyuwangi akan menjadi barang rongsokan. Gak bisa dipakai, mau buat apa? Sekali lagi bisa dengan cara ditambahkan analog set top box gitu. Nah, tahap 2 itu 25 Agustus 2022. Itu adalah wilayah Jatim 1 meliputi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan sampai Bangkalan. Tahap terakhir itu tanggal 2 November 2022. Itu ya sisanya ya wilayah Malang Raya, Kediri Raya, Bojonegoro Tuban dan Madiun Raya. Itu adalah tahap terakhir. Nah, teman-teman semua, beli set-top box-nya kapan? Sekarang atau nanti? Sebenarnya sekarang pun sudah bisa dipakai. Karena sesungguhnya selama 2 tahun terakhir TV digital itu sudah on air. Sudah 2 tahun, 2019, 2020, 2021 ini sudah on air sebenarnya. Cuman memang jarang yang tahu. Kira-kira siapa yang sudah pernah tahu bahwa ada TV digital? Gak ada yang tahu ya.
Jadi sudah siaran bersamaan. Kayak TVRI itu misalnya, dia sekarang itu sudah 2 tahun ini analognya mancar, digitalnya juga mancar, bareng-bareng. Juga beberapa TV yang lain, termasuk Metro TV itu juga segitu. Dia termasuk yang pertama siaran digital. TV analognya mancar, TV digitalnya mancar. Nah ini saya perlihatkan yang sudah on air di wilayah Jatim 1 di Surabaya. Saya di Banyuwangi belum sempat screening. Silakan. Nah, di Surabaya itu kalau sudah punya TV digital, TVRI aja ada 4 channel. Ada TVRI nasional, ada TVRI Jawa Timur, ada TVRI Sport, isinya bal-balan, bulu tangkis, ngono terus, enggak ada yang lain. Karena memang dia fokus ke sport. Ada TVRI Kanal 3. Itu memakai towernya TVRI. Sekarang yang pakai towernya Metro di Surabaya ada JTV, TV 9, BBS, kemudian Jawa Pos TV, Madu TV, dan 2 TV baru. Ini TV baru, Magna Channel sama BN Channel ini televisi baru yang baru muncul 2020. Yang sudah on air digitalnya, tapi belum on air, tidak bisa ditangkap di teknologi analog. Nah, sebentar. Madu TV, ini ada TV lokal yang home base-nya, studionya ada di Tulungagung. Tapi sekarang, dia sudah on air juga di Surabaya, Malang, dan Madiun. Sehingga lebih luas jangkauannya. Karena TV digital. Nanti TV 9, BBS, Jawa Pos juga bisa begitu. Sampai Banyuwangi pun bisa. Selanjutnya, Antv itu menggendong TV One untuk bisa mancar on air. Terus yang Trans TV itu TV ini juga TV baru yang hanya bisa ditonton, diakses menggunakan TV digital, nggak bisa diakses pakai TV analog. Ini fokus ke news, berita. Kalau CNBC fokusnya ke bisnis dan ekonomi. Terus yang SCTV itu ada Indosiar dan 2 TV baru, Mentari TV dan Channel TV. Oh, Channel maksud saya. Sudah pakai TV digital, itu Mentari TV itu dari pagi sampai pagi isinya anak-anak, acara anak-anak semua. Kartun semua gitu. Ya ada kartun, ada acara-acara kuis-kuis begitu juga, tapi semuanya memang fokus untuk anak-anak. Terus terakhir GTV itu di dalamnya ada SCTI, MNC dan iNews. Jadi teman-teman semuanya perhatikan. Ini ada banyak sekali channel dan sangat mungkin akan muncul channel-channel baru lagi di televisi. Dan hampir semuanya punya program religi atau agama. Kalau nggak diisi orang pesantren, siapa yang ngisi? Acur, gitu kan kira-kira begitu. Ya, makanya pesan saya kembali lagi ke pesannya rektor tadi sangat-sangat relevan. Anak-anak pesantren, terutama alumni Fakultas Dakwah, harus ambil bagian tuh di situ. Zaman boleh aktif sebagai konten kreator di digital dan media-media sosial, monggo, itu bagian dari kreativitas. Tapi kalau semua fokus ke sana, nggak ada yang ngurus masuk ke sini, dan begitu mereka butuh sosok yang bisa mengisi konten-konten keagamaan, terutama agama Islam, yang dari pesantren nggak ada yang masuk dari kalangan kita, dari kalangan santri. Ya akhirnya mereka akan ngambil orang-orang yang tadi itu, yang awal-awal tadi itu. Ya akhirnya yang keluar ya macam-macam, termasuk dalam rangka menjaga ahlussunnah wal jamaah ya di situ itu. Ya sekarang kita sedikit masuk ke sini sebelum saya akhiri. Satu lagi mas. Nah, terus lagi. Nah, satu lagi. Maka dari itu, kita juga punya 4M, bagaimana supaya masyarakat juga punya peran untuk di dalam dunia penyiaran. M pertama memiliki dan mengelola lembaga penyiaran. Jadi siapapun sekarang boleh punya TV, boleh punya radio. Apalagi TV sekarang, tadi kan kalau dulu orang mau beli TV, mau bikin TV itu ya, satu harus ada studionya, dua harus ada SDM-nya, orang-orang yang punya kemampuan untuk editing, untuk take kamera, dan artis-artisnya, talentnya. Terus, 3, harus punya perangkatnya. 4, harus punya towernya untuk mancar. Sekarang yang keempat nggak usah. Karena sudah ada teknologi digital, nanti tinggal nyewa saja ke TVRI, ke Metro, ke Antv, dan seterusnya.
Jadi secara bisnis, secara modal itu sudah terkurangi banyak. Tower sendiri itu harganya itu 1M kira-kira masih kurang untuk bisa ngetek nge-tower itu. Nah, itu sudah terkurangi. Nah, ini kan sudah ada kamera, ya, sudah ada kamera. Ruangan ini aja dibikin studio TV udah jadi. Pakai green screen hijau, dicat hijau kabeh wis jadi. Ya kan? Atau separohnya aja udah cukup untuk studio, untuk ruang produksi, untuk ruang redaksi udah selesai. Jadilah televisi. Siapapun bisa. Nah, karena itu kita juga berharap makin banyak kalangan pesantren misalnya yang punya televisi. Ya, supaya dia bisa mewarnai bagaimana dakwah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah itu juga hadir melalui rumah-rumah masyarakat dengan pancaran televisi dan radio misalnya. M yang kedua adalah menyiapkan SDM-nya, ustadznya, artisnya, krunya. Ya, seperti yang tadi bilang. Kenapa kemudian TV-TV itu mengambil orang yang belum punya kapasitas agama secara baik? Karena begini, ada setidaknya dua hal yang dilihat oleh TV itu. Satu, kemampuan agama. Tiga lah. Dua adalah kemampuan public speaking. Ya. Yang ketiga adalah packagingnya atau kemasannya, casingnya, gitu ya. Itu yang dibutuhkan TV. Dan saya pikir pesantren sudah harus mulai memikirkan ini ya. Mungkin dari pesantren itu adalah orang-orang yang punya kualitas agama sangat bagus, sangat hebat. Kiai-kiai kita itu wah luar biasa. Tapi coba dicek yang kedua, punya kemampuan public speaking yang bagus enggak? Kalau enggak, ya enggak bisa masuk TV, gitu kan? Sebagai talent. Apalagi yang ketiga. Kalau yang ketiga bisa lah. Sekarang skincare itu sudah banyak lah, dibikin glowing bisa lah. Kalau soal casing ya kan? Kalau soal casing bisa lah. Tapi yang kedua ini yang paling penting, yang juga sangat penting, kemampuan public speaking. Bagaimana dia bisa tampil dengan komunikasi yang baik, dia bisa menyesuaikan diri. Kalau tampil di ceramah panggung ke panggung itu caranya seperti ini. Kalau tampil di TV caranya seperti ini. Kalau tampil di YouTube dan Instagram, cara di TikTok caranya seperti ini. Itu saya kira sudah menjadi kebutuhan hari ini bagi SDM-SDM, para ustadz, para santri. Dengan begitu nanti kita bisa berperan di dunia penyiaran. Nah, yang ketiga, bisa menawarkan kerjasama atau program sinergi. Saya kasih bocoran, bisnis televisi radio hari ini itu sangat-sangat susah. Karena perubahan perilaku masyarakat yang sudah sebagiannya itu gak nonton TV, gak nonton radio. Betul kan? Sehingga bisnis mereka tuh terganggu. Itu harus diakui. Apalagi ada pandemi. Nah, mereka itu sebenarnya akan sangat welcome ketika ada pondok pesantren yang punya program bagus. Jadi misalnya pondok Blok Agung meng-create satu program acara TV yang rutin begitu, disiarkan secara live di YouTube, tapi dikemas dengan gaya TV, yang keinginan TV gitu, kualitas standar televisi. Lalu seandainya ditawarkan ke TV-TV lokal misal, atau ke radio, saya yakin mereka akan mau. Daripada mereka produksi sendiri, butuh duit, butuh biaya, ambil aja ini program ini. Saya sudah pernah nyoba ini 2 tahun terakhir. Pada saat Ramadan tahun lalu, banyak TV radio lokal yang kesulitan produksi konten religi. Karena padahal Ramadan itu waktunya mengisi program-program siaran dengan program konten religi kan pas Ramadan. Memang momennya seperti itu. Apalagi ada pandemi, mereka mau ngundang narasumber datang ke studio juga tidak berani. Khawatir nanti tertular COVID dan macam-macamnya. Nah, saya bekerja sama dengan Masjid Al-Akbar di Surabaya. Mereka kebetulan punya ini perangkat yang lengkap dan punya SDM yang mumpuni untuk mengambil menyuting kegiatan konten religi dengan standar televisi yang bagus, baik hostnya, lalu kita pilihkan narasumber-narasumber yang memang kompeten dan bisa diundang untuk menjadi pengisi acara. Lalu program ini saya tawarkan ke TV radio. Ayo TV radio yang mau ngambil konten ini silakan gratis. Ternyata dari semua TV radio yang jumlahnya sekitar 300 itu, sekitar 100-an lebih radio TV itu ngambil konten itu.
gratis. Ya karena kita juga produksinya gratis, mereka juga tinggal manfaatin. Jadi setiap sore waktu itu jam 4:30 sampai jam 5:30, sekitar 100 TV radio itu live serentak dengan acara yang sama. Lah daripada mereka produksi sendiri, ngundang orang sulit, mau ngasih transport juga enggak punya. Ini ada konten bagus, standarnya udah oke, secara kualitas baik itu SDM maupun tampilan gambarnya, ya udah ini aja tinggal di-relay. Nah, Blok Agung yang sudah punya apa? Blok Agung Televisi atau apa namanya? Channelnya. Yang punya YouTube, begitu caranya. Silakan bikin konten yang bagus, yang standar televisi, standar radio, sampean tawarkan ke TV-TV radio yang ada di Banyuwangi misalnya, gratis. Kita tahu TV itu adalah arena bisnis, ya. Semua TV akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi masyarakat untuk menonton TV-nya dengan macam-macam kontennya. Yang baik ada, yang kurang baik ada, yang tidak baik ya pasti ada. Kenapa? Karena yang dilihat adalah ratingnya. Gitu kan? Nah, teman-teman semua perlu nanti ketika misalkan lagi di rumah, ibunya nih nonton sinetron. Sekarang yang lagi rame itu apa? Ikatan Dinas. Ikatan Cinta misalnya. Itu kan sudah ada tuh tulisannya R, remaja. Seharusnya ketika di dalam rumah itu ada anak yang usianya di bawah 13 tahun, di bawah 12 tahun, ya mestinya enggak diajak nonton dong. Karena kontennya memang konten remaja. Kalau ibunya maksa nonton, terus anaknya juga nonton bareng-bareng, ya memang harus diakui, dimungkinkan akan ada pengaruh-pengaruh negatif secara tidak langsung kepada anak tersebut. Karena dia menonton konten yang belum waktunya. Nah itu maksudnya memilah dan memilih. Bagaimana kita bisa melindungi terutama anak-anak dari konten-konten seperti itu. Dan TV itu sudah memberi panduan, ini R, ini D, ini SU, semua umur, ini BO, bimbingan orang tua, itu sudah ada. Sehingga kita tinggal mengikuti panduan itu. Nah masalahnya kan memang belum semua masyarakat punya pengetahuan dan kemampuan yang sama untuk itu. Makanya kadang-kadang ibunya nih mau tahlilan dulu. Le, aku endok, aku tak tahlilan sik ya. Anu, delok niku Ikatan Cinta. Engko awake wis mari aku critanono ya apa ceritane. Ada enggak yang begitu? Aku critanono ya, Andin iki mau piye ceritane? Aldebaran iki mau ya apa sih do? Si do lungo apa enggak? Nah, kan begitu kadang-kadang yang tanya. Padahal mestinya ya enggak begitulah. Harusnya ya, tapi ya nanti teman-teman ketika KKN misalkan harus melakukan pengabdian, saya kira tidak hanya mengajar TPQ, ngecat gardu, termasuk memberikan literasi kepada masyarakat, baik itu televisi atau media sosial, itu juga penting untuk dimasukkan sebagai program, sebagai bagian dari pengabdian atau pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman semua kalau misalnya nanti mendengar nonton TV yang mungkin isinya kurang bagus, silakan dilaporkan kepada kami, nanti tugas kami akan melakukan tindak lanjut terhadap televisi tersebut. Dan nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan bersemangat untuk bisa datang di sini, apalagi ini menurut saya istimewa kampusnya. Begitu noleh ke kanan sudah langsung kelihatan gunung begini. Sangat bersyukur lah ya. Kalau saya dulu di kampus keluar apa namanya melihat ke jalan isinya asap karena depan jalan raya. Ya IN itu kan di depan jalan raya yang ada di Surabaya. Kalau ini wah sejuk sekali. Jadi harus bersyukur bisa kuliah di dengan panorama alam yang sangat indah seperti ini. Tak tahu nanti Mas Gofur kerasan kayaknya ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya ini karena kaosnya cuma ada 3, jadi ini giveaway bagi teman-teman mahasiswa ataupun bapak ibu dosen juga boleh. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pemateri kita. Monggo silahkan yang ingin bertanya. 1, 2, yang putri? Oke, yang itu ya. Oke,
Bisa maju semuanya Mas. Oke, saya melihatnya dari yang kecepatannya gini-gini aja. Oke. Oke, Mbak silakan maju sekalian. Oh, tinggal dua. Oh, tinggal dua. Berarti siapa sih nyolong itu? Oh. Oke, mohon maaf. Apa yang putra sama yang putri aja? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke. Ayo Mas, maju Mas. Enggak dapat kaos, enggak apa-apa, nanti saya tambahi kaosnya. Oke. Oke, Mbak yang tadi? Oke. Yang cewek? Oke, Mas. Dari namanya siapa? Prodi BKI atau KPI? Kemudian silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Bagus Prayuko dari Prodi KPI. Saya mau bertanya mengenai TV digital. Kita tahu di negara kita ini masih banyak daerah-daerah yang terpencil dan pelosok. Nah, bagaimana cara mengedukasi dan para penikmat TV yang tidak tahu akan perubahan TV analog dari analog ke digital, yang notabene orang-orang masih sangat awam dengan ahli ini. Nah, bagaimana cara KPID mengatasi hal tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mahfud Rashid, saya dari Prodi KPI. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama ini, sebenarnya kami atau pada mata masyarakat itu emang memilih setuju untuk menggunakan TV digital. Tapi dari bahasa diwajibkan itu tidak enak untuk didengarkan, Pak. Dalam artian itu menekan prinsip pada perintah. Jadi itu mempunyai spesifik agak menekan gitu, Pak. Sehingga bisa ditarik bahwa menggunakan TV tidak digital pun itu juga tidak merugikan. Nah, kira-kira untuk menanggapi kasus ini apa? Kemudian yang kedua, ini kalau kita memandang dengan kacamata realitis, dalam artian kita mempunyai sudut pandang pada zaman sekarang, bahwasannya betul yang dikatakan Bapak tadi, bahwa digitalis smartphone itu lebih banyak digunakan daripada digitalis televisi atau mungkin radio di kalangan masyarakat, terutama pada kalangan pemuda. Bahkan kalangan orang tua pun banyak, Pak, kayak Mbah Minta itu di YouTube itu juga banyak penggunanya juga gitu. Nah, sehingga dari sini membuat surutnya yang suka sama TV atau radio, sehingga nanti juga menjadi otomatis surut peran atau visi misi dari KPID Jawa Timur juga. Nah, untuk mengatasi solusi atau masalah ini, kira-kira gimana pendapat dari Bapak Ahmad Afif Amrullah? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Badar Zamzam dari Prodi BKI. Saya di sini mau bertanya tentang nganu, Pak, napa niku sinyal radio. Lah niku sinyal radio itu diciptakan dari alam atau ada penyiarnya alat-alat tertentu gitu loh, Pak. Kan kita juga enggak tahu kalau Bapak ngomong sinyal radio ki ngene-ngene. Lah opo ki, iya kan. Lah terus niki tentang nganu, Pak, napa niki mengubah ke digital tadi, Pak, ya. Nah, kalau kita saya lihat-lihat kan masyarakat di Indonesia itu benar yang dikatakan tadi, awam-awam dan tidak tahu apa-apa. Dan masalah napa niku keuangan pun juga yang ngelukin lah, Pak, ya. Nah, kalau untuk mengubah ke set box dan TV baru LED itu apakah ada ngono, Pak, apa itu bantuan atau lain sebagainya? Kan kalau dari KPI dia itu memberi apa itu koyok ngelukin mengubah. Lah kalau gak ada solusi yang nyata untuk kita itu gimana kan, Pak, ya kan? Ya. Terus ini teman saya tadi nitip pertanyaan, kalau berubah ke TV digital tadi katanya kan gratis kan. Lah, terus orang-orang dari TV analog itu untuk DE dari mana gitu, Pak? Ya. Ya. Itu terus kan, Pak,
wakil di pertanyaannya pak. Terus nganu santri-santri kan guys, terus sama nu iso siaran TV ustad-ustad gitu pak ya. Itu laporannya kalau mau masuk TV itu apa teng KPID atau teng UBI gitu pak. Guys. Kan bisa masuk pak. Saya sudah yakin teman-teman ini pasti ini masuk TV pak. Iya kan. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang putri silakan. Jadi nanti yang bertanya setelah acara kita selesai, karena ini cuma dua, nanti masuk ke ruang LPPM ya. Nanti keempat-empatnya kita kasih hadiah. Oke ya. Tahu ruang LPPM? Kantor pusat, nanti lantai dua. Oke. Oke, yang perempuan tadi silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunur Aini, perwakilan dari Prodi BKI. Ngapunten sebelumnya Pak, saya mau bertanya, mungkin ada yang sudah mendengar atau gimana, saya nggak jelas tadi, saya kurang mendengar. Apakah siaran ini hanya untuk Jawa Timur saja? Kan saya dari luar Jawa, apakah nanti di luar Jawa juga ada pemberitahuan atau tidak? Atau bagaimana lah? Atau ketindaklanjutannya bagaimana? Oke, itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Mbak Aini tadi, Pak, gimana nasib luar Jawa? Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Afif untuk menjawab. Cek. Nah, ini di antara perubahan perilaku kita sekarang ya. Kalau dulu orang mau seminar, mau gini tuh Pak wajib bawa pulpen untuk nyatet pertanyaan-pertanyaan minimal. Nah, karena sekarang sudah ada ini, ya saya catat di sini aja. Ini bagian dari perubahan yang terjadi. Baik, tadi Mas Sandi ya, betul ya? Sandi, ini ada irisannya dengan Zam-Zam tadi. Menanyakan, banyak sekali masyarakat kita yang hidup di pelosok-pelosok sehingga tidak tahu menahu apa itu TV digital. Ya, nanti sekaligus ini ya, sekaligus juga bagaimana dengan mereka yang tidak mampu dan seterusnya. Saman nggak tahu ingat apa enggak, dulu sekitar tahun 2007, sebelum 2007, sebelum 2006, orang kalau mau masak pakai apa? Kompor. Kompornya pakai bahan, supaya apinya keluar pakai bahan apa? Sebelum itu, pakai minyak tanah. Kalau nggak ada minyak tanah, pakai kayu. Ya? Sekarang pakai apa? Gas LPG, betul? Menurut kalian, kira-kira waktu itu dipaksa atau yang mau monggo, yang nggak mau monggo? Enggak, dipaksa waktu itu. Dipaksa berubah. Kenapa? Karena memang untuk penghematan sumber daya alam. Kalau pakai gas alam, pakai minyak tanah terus, mungkin RRI enggak tahu, enggak ngerti baunya minyak tanah paling enggak keruh. Lengogas enggak? Lengogas bahasa Jawane. Lengogas. Mungkin juga enggak tahu teman-teman. Nah, itu dipaksa, Mas. Dipaksa, kenapa? Karena demi penghematan sumber daya alam. Karena kalau pakai minyak gas terus-terusan, itu nanti ya nggak cukup sumber daya alam Indonesia itu. Makanya pakai LPG, energi yang bisa terbarukan. Ya kan? Nah, TV digital juga begitu. Sama, ini harus diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat sistem digitalisasi Indonesia agar berbagai macam kebutuhan yang berbasis internet itu bisa terpenuhi. Ya. Yang kedua contohnya, saman kalau naik tol dulu bayarnya gimana? Supir itu kalau bayar gimana? Pakai uang tunai kan? Cash. Sekarang? Semua pakai e-tol. Ya. Ya harus mau dipaksa juga kan? Dipaksa karena begitu dia mau bayar tunai enggak bisa, harus minggir dulu dan seterusnya. Ya.
bahkan nggak ada orangnya, pakai mesin tok ini. Itu bagian dari kemajuan teknologi dan juga program pemerintah untuk mengawalkan efisiensi dan percepatan akses tol supaya nggak macet, gitu kan? Nah itu juga sama. Kalau di awal-awal ada case room, dulu kan inget awal-awal LPG itu ada yang meledak. Ya, begitu saya bilang meledak kok ada sound-nya ya. Aman Pak Gih, Pak Aziz? Aman Gih. Kok ya unik, begitu saya bilang meledak ada sound efeknya. Dulu kan gitu ya, kesro ada yang meledak, ada yang kecelakaan, macam-macam. Ya memang itu bagian dari proses adaptasi masyarakat terhadap pola hidup yang baru. Begitu juga di e-tol. E-tol itu juga begitu. Awal-awal itu banyak sekali proses, ada yang komplain lah, macam-macam. Tapi sekarang udah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah, sama teman-teman semua. Di proses TV digital juga begitu. Ini memang harus dipaksakan, harus diwajibkan karena bagian dari komitmen dan program yang memang untuk masa depan. Kalau nggak gitu, nggak mulai-mulai. Sekaligus saya kasih tahu, Indonesia ini sudah ketinggalan daripada Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Di sana itu sudah nggak ada siaran TV analog. Sudah duluan. Kita kenapa ketinggalan? Satu diantaranya karena ada regulasi yang membelenggu waktu itu. Nah sekarang bisa diterapkan karena ada undang-undang cipta kerja yang kemarin rame itu. Itu di dalamnya termaktub juga aturan tentang TV digital. Sehingga sekarang pemerintah langsung gaspol. Gak mampu beli set-top box yang harga 200 sampai 300 ribu. Memang ada bantuan gak dari KPID? Nah, tadi kan nanya tuh sama Zam-Zam ya. Nah itu pertanyaan Pi, bagus. Karena memang ada. Ada bantuan itu. Jadi tadi yang 6 TV penyelenggara MUX itu, mereka itu kan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola pemancar TV digital. Nanti TV-TV lain itu ketika dia harus siaran, dia nyewa di situ. Dia dapat pemasukan kan? Tiap bulan dia dapat pemasukan. Nah, komitmen mereka sebagai pihak yang menerima pemasukan dari TV-TV lain harus wajib membagikan set-top box gratis untuk masyarakat kurang mampu. Itu tertuang secara resmi di dalam SK Menteri Kominfo RI. Hanya memang jumlahnya terbatas. Enggak tentu tidak bisa menjangkau 40,6 juta warga Jawa Timur seluruhnya. Ya pasti akan dipilih nanti yang benar-benar tidak mampu seperti penerima BLT misalnya, penerima program PKH, ya mungkin mereka-mereka itu yang akan menerima bantuan dari set-top box gratis. Sama seperti tabung dulu, tabung LPG itu kan juga ada beberapa yang dapat tabung LPG 3 kg gratis ya, yang warna hijau itu. Nah, sama seperti itu kira-kira. Oke. Nah, memang butuh sosialisasi yang sangat meluas agar semakin banyak yang tahu. Saya tuh kadang punya ide atau pernah mengusulkan kepada Kementerian Kominfo sebagai leading sektor program ini. Jadi KPID di sini nih support aja, supporting system. Yang punya gawe itu ya Menteri Kominfo sebenarnya. Pernah mengusulkan begini, coba sekali-kali entah tanggal berapa disepakati semua TV itu mati dalam waktu 15 menit. Gitu. Misalnya jam setengah prime time TV itu kan kira-kira jam 8. Jadi misalnya semua TV sepakat untuk dimatiin aja, semua pemancar seluruh Indonesia itu dimatiin. 15 menit. Coba kita lihat respon masyarakat gimana. Insya Allah agak ribut kayaknya. Nanti macam-macam lah ya. Nah, habis TV mati sekitar 5 menit atau 10 menit, langsung dikasih info. Inilah yang akan terjadi setelah analog switch off. Nah, kalau pengen tetap nonton TV secara gratis, siapkan set-top box atau beli TV yang ada digitalnya. Saya kira itu kok lumayan ya, akan luwet gitu menjadi shock terapi yang langsung menjadi pembicaraan, yang viral kalau bahasa sekarang. Nah, tapi kayaknya belum disepakati tuh. Seandainya bisa disepakati begitu, saya kira akan sangat efektif. Nah, sekarang yang dilakukan ya begini-begini nih, sosialisasi lewat pertemuan, lewat Zoom, lewat media sosial. Kalau toh kemudian ada yang nonton TV, biasanya di ujung pojok kiri itu ada gambarnya nih. Apa?
ini Modi namanya, maskot dari TV digital. Itu biasanya di TV sekarang, apapun channelnya ya, itu sudah muncul di pojok kiri, gambar-gambar Modi. Itu bagian dari sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang adanya rencana TV digital. Oke, selanjutnya soal perubahan konsumen. Betul, bahwa hari ini perubahan konsumen media itu sangat-sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu. Zaman dulu, orang kalau mau hiburan, itu ya orkes, gitu ya. Terus konser, dangdutan, nonton TV dan radio, begitu polanya. Sekarang nggak perlu, orang bisa mendapat hiburan macam-macam, cukup menggunakan ini. Sehingga memang diakui ada penurunan jumlah penonton televisi dan pendengar radio. Dengan begitu juga menurun pula pemasukan TV dan radio, itu sudah terjadi memang. Nah, KPI dan KPID gimana nasibnya gitu ya? Kalau sudah enggak ada non TV ngapain masih diawasin gitu ya. Ya, kami kan sekali lagi ada karena mandat undang-undang. Dan nanti pada saatnya ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, ya enggak ada KPI juga enggak ada masalah gitu. Karena memang kebutuhannya sudah tidak ditemukan. Sama seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa KPK itu ada? Karena pada waktu itu sangat dibutuhkan satu lembaga independen yang menangani urusan korupsi. Ketika diserahkan ke penegak hukum lain, misalnya polisi dan kejaksaan, itu enggak cukup. Karena polisi itu sifatnya instruktif. Kalau Kapolri-nya bilang A ya A, B ya B gitu. Enggak bisa, belum bisa mencerminkan satu keadilan dalam penegakan korupsi begitu. Sehingga dibuatlah undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Suatu saat, dan mudah-mudahan kita harapkan, ternyata korupsi sudah enggak ada di Indonesia ini. Atau kalau toh ada, cukup ditangani polisi saja. Sehingga KPK harus bubar. Ya enggak ada masalah, karena enggak ada kebutuhan. Gitu. Jadi posisi KPI di situ. Ada dan tidaknya tergantung amanat undang-undang. Terus kalau saya mau nyalon lah enggak jadi, Pak. Ya nyalon yang lain lah. Nyalon yang lain. Nanti akan ada lagi lah, apa begitu. Bagaimana dengan siaran luar Jawa? Jadi saya sampaikan program ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pak Jokowi, sampai Pulau Rote biasanya begitu ya. Jadi semuanya, Mbak, tahapannya sama persis. 30 April, kemudian tahap kedua 15 Agustus, tahap ketiga 2 November. Jadi bisa dipastikan kalau tidak mundur lagi ya, ini sudah mundur sebenarnya. Kalau enggak mundur lagi, bisa dipastikan setelah tanggal 2 November tahun 2022, tidak ada lagi siaran TV analog di seluruh Indonesia. Dan semuanya harus menggunakan set-top box bagi yang pemilik TV tabung atau TV yang belum digital, atau migrasi atau ganti televisi yang sudah ada teknologi digital di dalamnya. Itu seluruh Indonesia, dan sama bagi mereka para penyelenggara multiplexer atau penyelenggara MUX, itu juga punya kewajiban untuk mensubsidi, membagikan setopo gratis untuk masyarakat, tetapi akan dipilih bagi mereka yang memang membutuhkan atau kurang mampu. Saya pikir itu semua sudah saya terjawab insya Allah. Oh, tadi satu lagi, Zam-Zam pengen masuk TV, nah, gimana caranya? Sama sedeng tak melebu? Gak sedeng ya, Mas? Ya, caranya begini, sama lihat pola, ya sekarang saya pikir caranya udah banyak lah ya. Sama lihat pola yang ada di TV sekarang. Banyak sekali orang yang berkarir di entertainment televisi itu mulai dari sinetron, dari model, dari apa lagi ya? Macam-macam, itu dulu ya, itu dulu melalui PH begitu ya. Sekarang kan gak perlu, gak harus begitu. Viral dulu dong di TikTok, nah nanti lama-lama lah diundang televisi. Cuman viral itu juga pilihan. Ada orang viral dengan kontroversi, ada orang viral dengan prestasi. Sama mau pilih jalur mana? Gitu, tinggal itu aja. Contoh misalnya, kemarin ada santri Nurul Jadid yang setelah lulus dari
pondok, dia kuliah di Cina sampai S2, S3 kalau salah. Lalu dikenal oleh Pak Dahlan Iskan, gitu ya. Dikenal oleh Pak Dahlan Iskan karena Pak Dahlan Iskan itu memang punya kecenderungan khusus terhadap hal-hal yang berbau Tiongkok, berbau Cina, gitu ya. Dan bahasa Cinanya kan bagus. Akhirnya diundang di podcastnya beliau. Setelah itu ya diundang juga di JTV dan lain-lain. Terus kalau di sana di Surabaya, teman-teman yang ada aktif di PWNU, kayak Mas Najib ini udah bolak-balik masuk TV ini. Diam-diam gini udah bolak-balik, TV, minimal TV 9 ya Mas ya. Udah bolak-balik dia. Kenapa? Jalur prestasi. Tepuk tangan buat Mas Najib. Karena dia aktif di PWI Penuh Jawa Timur, terus program-programnya bagus, menarik untuk diberitakan, ditampilkan di televisi, begitu. Nah, saya juga begitu, alhamdulillah. Dulu awal-awal hanya TV 9 masuk TV-nya karena aktif di BWNU. Setelah di KPID, hampir semua TV sudah saya masukin. Waduh. Minimal studionya. Minimal studionya, tapi ya sering juga di undang-undang dialog talk show di TV. Nah, jadi pilihannya itu ya. Saman mau masuk jalur kontroversi atau masuk jalur prestasi. Sebagai ustadz misalnya, kalau saya kira Zam-Zam dengan cara penyampaian pertanyaan yang agak guyonan begitu, itu saya kira modal. Bagi modal komunikasi publik ya Zam ya. Kalau casing nanti bisa di-upgrade lah. Tapi soal modal komunikasi publik di bagaimana menyampaikan informasi agama, ngajar, ya apa ngajar carane, ngajar fikih, tapi dengan cara anak muda, ya, dengan cara milenial yang menarik, yang membuat orang suka gitu nonton. Nah itu tuh yang ditunggu-tunggu nih dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman apa santri. Gimana caranya? Ini saya kasih tahu ya. Orang hidup di kota itu sangat banyak loh yang nggak ngerti wudhu yang benar gitu. Saya tuh sering lihat kalau sama tinggal di Surabaya, masjid saya kira juga iya. Orang wudhu itu pakai ya, di masjid-masjid itu. Nggak ngerti bahwa wudhu itu ilal marofik misalnya. Terus kalau kaki itu ilal ka'bain itu banyak loh yang nggak tahu. Nah mereka karena apa? Ya wajar karena dari kecil nggak pernah dapat edukasi agama yang memadai dari orang tuanya, mau kali nuansa agamanya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah mereka nunggu sampean-sampean ini tampil di TikTok, di Instagram menjelaskan, weh wudhu gue sing ini loh, cok pakai misalnya. Itu ditunggu tuh anak-anak santri yang punya kreativitas bagaimana menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang sepele-sepele begitu. Wudhu, mandi besar, dan lain-lain. Ini sudah mandi besar semua kan? Terus, nah itu tuh yang sekarang lagi tunggu. Belum ada, makanya ada HP yang dikasih itu dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Itu juga dakwah. Itu juga bagian dari bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat dengan cara yang mudah. Saya pikir itu ya, sudah terjawab semua. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, ini ada satu Pak. Ini kan tadi sudah diterangkan tentang bagaimana perkembangan pertelevisian kita ya, dari analog ke digital, dan kemudian bagaimana tadi juga BKI ataupun KPI ini berperan, mahasiswa-mahasiswa yang akan datang itu bisa berperan dalam dunia pertelevisian ataupun peradioan. Nah ini gimana sih kalau kemudian teman-teman ini tidak hanya berusaha masuk karena itu membutuhkan effort yang luar biasa, tapi juga ini bagaimana dengan apa kegiatan kita masing-masing, kita berkontribusi positif dalam dunia pertelevisian. Mungkin tadi kan disebutkan salah satu dari 4M adalah melakukan mengawasi Pak ya, mengawasi itu gimana sih agar pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh KPID saja, KPI, tapi juga dilakukan oleh masyarakat umum. Sehingga nanti teman-teman ini ketika melihat TV ada, oh ini kayak yang disampaikan tadi, oh itu Pak, itu hurufnya kurang alif, itu bisa menjadi kontroversi. Masa ustazah kayak gitu. Masa ustazah yang kemudian jadi public figure menyampaikan ayat Quran sampai salah. Ini kan juga peran dari masyarakat umum. Nah ini gimana Pak agar mereka itu bisa bermanfaat, syukur-syukur mereka ini bisa menjadi relawan kontrol isi siaran, sehingga kualitas isi siaran televisi yang akan datang ini bisa lebih baik lagi. Monggo Pak Afif. Baik, kalau kemudian
teman-teman mahasiswa, mahasiswi KPI ataupun Fakultas Dakwah BKI ya, kemudian dengan sukarela menjadi relawan pemantau atau pengawas isi siaran, maka tentu saya sangat berterima kasih dan menyambut baik ikhtiar seperti itu. Sehingga kita bersama-sama, bersama KPI dan KPID dan juga seluruh stakeholder masyarakat berkontribusi dan saling mendukung agar siaran televisi di Jawa Timur khususnya itu bisa semakin baik. Rumusnya gampang. P3SPS itu kan nanti akan ada pelajarannya sendiri, insya Allah mata kuliah tersendiri di KPI, itu terdiri dari berbagai macam pasal-pasal. Di situ diatur tentang apa yang boleh dan apa yang enggak boleh ditayangkan di TV atau radio. Saya singkat rumusnya menjadi 5S racun siaran. Itu yang sering kali saya sampaikan. S yang pertama adalah saru. Segala hal yang saru untuk ditampilkan dan itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan di lingkungan kita, maka itu sesuatu yang bisa berpotensi melanggar P3SPS. Silakan disampaikan dan dilaporkan kepada kami. S yang kedua adalah sadis. Jadi di TV juga ada yang dari sadis, bukan hanya hubungan kalian dan someone. Yeah. Itu juga ada yang sadis, misalnya ada berita meliput kejadian kecelakaan, terus ya tampilannya itu mengerikan begitu. Nah, itu juga bagian dari sadisme. Atau ada adegan perkelahian yang mungkin terlalu ngeri untuk ditonton. Itu juga bagian dari sadisme. Atau kata-kata penyiar radio misalkan. Gojloki koncone sampai saking nemene terus keluar kata-kata yang menurut kita terlalu keras. Nah, itu juga bagian dari sadisme. Silakan disampaikan karena itu melanggar, berpotensi melanggar P3SPS, pedoman perilaku penyiaran. S yang ketiga adalah sihir. Ada eksploitasi supranatural, mistik yang berlebihan. Ada mayat bangkit dari kubur gitu ya. Ada mayat masuk gilingan gitu. Ya itu juga sudah terlaporkan ke KPI gitu ya. Gilingan apa sih molen ya. Nah, yang begitu-begitu itu termasuk bagian dari unsur yang diduga akan potensi pelanggaran. Karena apa? Begini, proses pratayang. Yang kami awasi itu pasca tayang. Yang sudah muncul ya itu yang kita awasi. Gitu. Kalau pra itu ada lembaga tersendiri namanya lembaga sensor film. Itu ada sendiri, bukan ranahnya KPI. Saya kok lupa ini. Sadis, saru, sara. S yang kelima, sara. Adanya tayangan atau program siaran yang mendiskreditkan atau menghina suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya nih, ada siaran radio menyiarkan agama, siaran kegiatan religi, terus tadi membid'ah-bid'ahkan, begitu ya, mengolok-olok amaliyah kita misalnya, itu termasuk bagian dari yang berpotensi melanggar sara. Apalagi sudah antar agama, agama Islam dengan agama non-Islam, saling memojokkan, saling menghina, begitu, termasuk juga menghina terhadap suku agama. Nah, itu masuk kategori. Jadi 5S, saru, sara, sadis, sihir, dan siaran partisan. Kalau teman-teman semua menemukan hal itu di TV atau radio sebagai bagian dari stakeholder siaran, monggo disampaikan kepada kami dan kami akan sangat-sangat berterima kasih ketika kita bisa bareng-bareng KPI dengan IAIDA Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Penyampaiannya itu lewat WhatsApp kah, telepon, atau bagaimana Pak Afif? Penyampaiannya lewat WhatsApp sudah bisa. Jadi kami sudah punya hotline yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk sama WA. Kalau ada yang mau nyatet silakan 0811-350-1919. Gampang diingat, 0811-350-1919. Itu call center yang kami yang siapkan, siap menerima laporan dari aduan masyarakat. Baik, terima kasih untuk rangkaian acara tentang kuliah umum terkait dengan tema peningkatan kualitas SDM penyiaran.
dengan pemateri tunggal yaitu Bapak Ahmad Afif Amrullah dari Ketua KPID Jawa Timur. Kita doakan semoga beliau setelah acara dari sini, perjalanan pulang ke Surabayanya juga diberi kesehatan dan keselamatan. Kemudian kita doakan lagi semoga nanti terpilih kembali ya sebagai Ketua KPID. Terima kasih. Mungkin ada sesi penyerahan cenderamata dari Bapak Dekan kepada narasumber, kami persilahkan. Monggo, monggo. Dan juga saya minta dua perwakilan, satu yang bertanya perempuan dan satu yang cewek, monggo Mas maju untuk menerima simbolis kaos sebagai pertanda bahwa kita itu siap menjadi masyarakat yang juga peduli terhadap apa kualitas isi siaran. Monggo yang bertanya perempuan tadi ikut maju juga. Nanti bisa masuk TV kamu. Ayo Mbak, maju Mbak, cepat Mbak, maju. Ini enggak. Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, sebelum Pak Agus mohon di tempat, ini juga yang dengan mahasiswa. Nanti yang dua ambil di kantor saya ya. Satunya. Baik, saya ikut foto bersama dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, saya tanya satu saja Pak Afif. Kalau teman-teman nanti ini sudah waktunya magang misalkan, kira-kira bisa nggak teman-teman KPI atau BKI ini magang di KPID? Jawabannya satu, bisa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau kemudian nanti kalian apa sudah waktunya untuk magang, silahkan bisa mendaftarkan diri magang di kantor KPID. Magangnya itu biasanya nonton TV ya, memantau isi siaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, sekian dari kami selaku moderator. Apabila ada kesalahan baik disengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkan terima kasih. Demikianlah acara pada hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah.
Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan seluruh panitia harap berkumpul untuk berevaluasi.